Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami sakit mata ikan ataupun kutil. Untuk sebagian orang, penyakit mata ikan harus dilakukan pembedahan ataupun operasi kecil. Mungkin kalian tidak akan percaya ketika harus dioperasi. Jika kalian ingin mengobati kapalan atau mata ikan tanpa melakukan operasi, maka kalian bisa membeli sebuah obat di apotek. Nama obatnya adalah yang saat ini saya pegang, yaitu Kalusol. Obat ini kita gunakan sebagai obat luar saja. Yang perlu kalian perhatikan, obat ini tidak boleh digunakan pada bayi dan juga penderita gangguan ginjal. Kemudian, tidak boleh digunakan pada bagian payudara. Kemudian, juga jangan terkena permukaan kulit normal. Jika kita perhatikan komposisi dari obat ini, bisa kita baca terdapat zat asid atau acid, di mana zat ini bersifat asam. Kalusol ini dijual di apotek dengan harga sekitar Rp33.000 saja. Mungkin di antara kalian pernah mengobati kutil atau kapalan dengan mempergunakan air aki, karena air aki juga bersifat asam, tetapi tentu dengan resiko yang sangat berbahaya ya. Cara memakainya adalah kita cukup menggunakan 1 tetes saja pada area kulit yang sakit, sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan juga malam hari. Setelah beberapa hari, kita harus mandi menggunakan air hangat agar kapalan yang telah melunak bisa terkelupas. Sekarang kita buka, kita lihat seperti apa cairannya. Cairannya bening ya. Kemudian di bagian tutupnya terdapat 1 buah kuas kecil untuk mengoleskan ke permukaan kulit yang mengalami kapalan ataupun kutilan. Terlihat di botolnya saja sudah muncul bercak-bercak putih, yang artinya cairan ini bersifat sangat asam sekali. Itu dia teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tapi bagi kalian yang ingin mengobati kapalan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan sabun corek, bisa menonton videonya di akhir video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.